Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepangde di channel YouTube Rotasi 08 Di video kali ini kita mampir lagi nih teman-teman ke lapak kebun lagi. Kita cek kodam gratis, teman-teman. Huh? Kita ditemui langsung sama fans beratnya. Wah ini sahabat Armada. Wis mantap. Apa kabar Bang Irfan? Alhamdulillah, Bang Rizky. Iya lama kita tak berjumpa. Iya, Alhamdulillah iya. ya. Nah, di kesempatan kali ini kita update stok lagi mobil-mobil bekas murah. Insya Allah. Buat teman-teman yang lagi cari, mudah-mudahan masih kebagian. Siap. Nah, Bang banyak wajah baru. Insya Allah beberapa. Iya, kita cek kodang lagi. tak bosan-bosan. Tak bosan-bosan. Kita, bosan -bosan kita so. update stok. Untuk teman-teman yang mau beli mobil bekas di lapak kebun. Ya. Alamat lapaknya ada di mana? Ini Taman Cibinong Asri, ah. Blok G6 Nomor 12, siap. Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kabupaten, Kabupaten Bogor. Barat. Siap. siap. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di berapa nih? Telepon atau WA 0878 siap 736 hmm. triple Nah untuk nomor telepon seperti biasa teman-teman ada di sepanjang video dan di deskripsi video juga. Siap. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi dulu mengenai unitnya boleh banget. Silahkan nomor aktif 20 jam 20 jam 15 menit Wis 20 jam 15 menit <N�i> iya. <SILA> Udah harus pakai stopwatch pokoknya. Iya. <N�i> ada di sini pengaturannya. <SILA> nah, sekarang ada waktu ya, teman-teman. Siap. Dikomplain sama, orang rumah. <N�i> Dikomplain sama orang rumah. Iya. Ih, pulang kan. <N�i> Wah, bader sih kan. Iya, ya, enggak lah kerja kerja, cari cuan hmm. terus ya Siap. tiap hari. Nah, ini kita sekarang baik lagi ke sejatinya Bang Irfan. Siap. Balik lagi ke lapak kebun. Siap. Untuk pengiriman gimana Bang Irfan? Pengiriman sama hmm? untuk jangkauan 10 kilo kalau mau terima di rumah kita gratiskan ongkos pengiriman. Nah, radius 10 kilometer ya. Ya, biasa. Nah, programnya masih berjalan. Siap. Untuk Jabodetabek 50-50 teman-teman. Lagi dua boleh. Lagi dua aja. Patung-patungan tuh. PT-PT. Ya. ya. Siap. Untuk pembelian di sini cash only aja. Semua rata-rata cash only. Cash only aja, karena mobilnya harganya terjangkau, modalnya terbatas murah. juga. Modalnya terbatas. Iya. tahunnya juga tua-tua. Iya. Iya tua-tua tua banget sih. Cash only aja. Iya. Siap. Kita langsung yuk. Boleh. Pun belum hujan lagi. Siap. Cuacanya lagi bagus nih. Nah, kita dari ini nih. Boleh nih eh. mana dulu? Boleh. Ini. Ya. Eh kemarin netizen ada yang ngincer nih. Udah. Udah. Grandia belum jadi belum Nah belum ada jodohnya mudah-mudahan di video kali ini ada jodohnya Amin mudah-mudahan siap ini ada kuda kuda Grandia transmisi otomatis tahun 2004 kondisi metiknya gimana Insya Allah dari segi mobil metik hmm. responsif mesinnya aman aman ini 2000 cc ya ya betul metik 2000 cc kondisi ya. metik aman mesin sehat injeksi Injeksi pula, bukan dari mobil mah, Opro insya Allah siap, pakai, ya? siap menerabas pegunungan, lautan ataupun perkotaan. Wah, yes. tapi kalau di lautan harus di atas perahu. Oh, iya, atau oh, itu iya. nyelam. <laughs> itu bisa, <laughs> kaki Kaki-kakinya ada PR, gak? Insya Allah, kalau oh, emang enggak. kurang ini silahkan dites sendiri, test drive. Ah, lebih enak sih test drive dulu Iya, biar gak ada tipu-tipu muslihat. Siap. Ya. Untuk interior gimana? Interior insya Allah nggak ada masalah. Interior, interior ya? rapi ya. Siap. Trim. Ya. Uh, AC double. Siap. Power window, power steering. Ya, AC udah double. Ter, AC pokoknya mal. mah udah ter semuanya. AC dingin ya? AC insyaallah dingin banget. Oh, bukan pintu masih enak. Ya. Talang air masih utuh. Siap. Bodi masih ngaleng. Di dalam mobil bawa barang. Berarti ya. mobil aktif. Dipakai harian ya? Pakai harian. Oh, jos banget. Pajak gimana Bang Ivan Nih pajaknya op oh, ini dari 2017 mohon maaf belum pajak dibayar 2017. karena belum ada dananya. Hmm. Ya, Jadi sementara kita, kita jual mobil dulu. Jual mobil dulu aja. buat ya, Kalau nanya pajak. pajak per tahun ini jatuhnya 2 juta lah. Pajak per tahunnya dua juta. Ya. Siap. Nah, bisa dibayar bisa kalau bisa. ada dananya. Kalau ada dananya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau terima pajak hidup bisa dibantu sama Bang Ipan. Boleh. Kebetulan sekarang plus denda ya, mungkin beberapa bulan lagi untuk ini daerahnya Jawa ini Barat. Mana? Jawa Barat. B, Bekasi, Cikarang. B Cikarang, Bekasi. Nah, ada pemutihan biasanya sih bulan 12. Hmm, di Bisa selisih 5 sampai 6 juta. Wah. Oh, lumayan tuh, teman-teman. Iya. Berarti pakai dulu aja mobilnya. Ya, kita beli dari sekarang boleh banget. Mumpun ada nih mobil kuda transmisinya Matic Grandia, transmisi otomatis tahunnya mudaan 2004. Bensin ya bensin kalah di pajak 2017. Kalah di pajak 2017. Iya. Ini kita kasih harga berapa buat teman-teman? Buka 40 aja. Bukanya 40 juta. Ya. Tapi masih bisa nego teman-teman. Bisa, silahkan. Nah, negonya logowo aja. Di 36 dapat yuk. 36 sementara lu masih dikandangin berapa dikandangin wah 39. cari rumput lagi loh <laughs> cari kijang sekarang kuda nih kuda iya iya pemain ini kayaknya nih binatang satu semua tiga sembilan <laughs> bismillah ah tiga sembilan tiga enam setengah aja belum 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 masih kebagian kali yuk belum om tiga tujuh yuk tiga tujuh belum belum tiga tujuh yuk kebagian yuk di atas tiga tujuh setengahnya Bismillah. Udah 37 yuk. Lu belum, mau belum. Bismillah yuk. Hah? 37 masih terakhir gampi, jangan ya? awal lagi ente. Ah. 38 bismillah. 37. Lu udah yuk. Lu mau 7 37 300 ya. Lu ente 100 100. Ayo. Udah 38 bismillah. Gope deh, gope deh. Hah? 37 500 37, yuk. 37 700 sudah angka sakti. Angka sakti. Kalau dibayar dengan angka 37 700 insyaallah netizen banyak rezekinya. Amin kode tuh. Ah tapi boleh pengen aja. 200, ya buat bensin pak. Fleksibel siap. Tiga angka pertama. Nah kalau misalnya teman-teman mau cek unit bawa mekanik sendiri boleh, boleh bebas. Kalau emang kurang paham di mobil ah? masih ragu bawa teman rekan atau bawa spesialis sp 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 silahkan. Hmm. Banyak cara. Jadi enggak jadi nomor 25 kayaknya. Siap. Ya, <começ> Yang penting silaturahmi dulu. Sambil bawa duitnya sih. Iya. Duitnya nah kita geser ke yang sebelah yang hitamnya kayak kulit saya nih. <laughs> hitam hitam manis, manis sih. Iya. Ini ada Nissan Terano. Terano Spirit. Ya. Kondisi gimana? Eh tahun berapa? 2004. 2004. Ya kondisi kondisi ini dari mobil Insya Allah nggak ada masalah Cukup. ya AC udah dingin. AC dingin. Iya. Buat yang hobi-hobi Oprut, oprut, silakan merapat empat kali dua ya, ya. Nah, soal harga bisik-bisik karena ini bicaranya hobi kali ya. Oh iya, mobil hobi dimasukin ya. Mobil operasional juga boleh. Operasional ya. juga boleh. Ini mesin Iyi. aman, insya Allah. Kaki-kaki ada PL. Kaki-kaki insya Allah diperbaiki kalau emang ada yang terasa silahkan. Ada yang kurang? Komplain. Hmm, gitu. bisa dibantu diperbaiki. Iyi, asal Banyak ya. udah MT. Ya, tebal-tebal. Tapi ada satu yang di sebelah sana di belakang Siap. agak botak, teman-teman. Siap. PR-nya di situ, interior rapi, hmm. transmisi manual ya? Manual, manual. Kuping enak. Insya Allah siap. AC dingin? pasti ini. Bang. AC dingin, teman-teman. Ini walaupun ah. ke pegunungan, kalau mau pakai AC malah kayaknya kayak di bukit sono tuh, kayak di Kutub, dingin banget, dingin banget. <laughs> <thatuh> i, i, i. Ini dapatnya CC 2400 ya? Ya betul. Pajaknya gimana? Pajaknya ini 2021. Pajaknya 2021. Nilai pajak per tahun BDKI 2 juta. Nah, lagi ada pembuktian silahkan 2 Pajak yang ngurus pajak. Kalau Jakarta sudah mulai pemutihan. lagi ada pemutihan. Hmm. Pemutihan tahu artinya apa? Apa tuh? Dendanya semuanya atau sebagian hilang sih. Nah, biasanya. Biasanya. Tapi pokoknya dibayar 2 juta itu kali berapa nanti mungkin ketemu nominal. Siap siap. Pajak 2021 ya? Ya. Mobil overall siap pakai? Ya. Kalau biasanya ke pegunungan jarang-jarang dihidupin sih. Iya. Tapi berapa nih kita lepas? Apa ini ya? Hobi sih 55 ya. 55 juta. Tapi masih bisa dinegoin. Boleh, jangan banyak-banyak. Nah, biar bang... saya nggak pingsan. <laughs> biar nggak pingsan. Di bisa 50 wadah. juta kali dapat ya? Belum, 55. Oh, lima 50, 50. Mah kan buat pajak nih 2021 222324 hmm. ya hampir 4 lah iya berapa ya 50 54 54 52 yuk belum 52, 52. mah 52 di atas 53 52 setengah 53 udah bisa 52,5. setengah 53 52, setengah. 53. 52 500 bungkus ah. teman-teman <laughs> maksa dapat nih sang 53 52 500 angka sakti. Ganding. itu angka sakti di tengah-tengah oh, so bisa ya. netral ya nah, cek aja dulu bismillah. nah, cek dulu siapa, teman, -teman. siapa tahu kehipnotis atau saya atau pemirsa yang kehipnotis oh, gitu siap, kan iya benar tapi Tampak. bukan berarti buat bohong-bohongan silahkan dicek masih gitu betul siapa tahu dia harga ke, relatif ke hipnotis harganya bisa turun lagi teman-teman sih hmm. percaya percaya so <tapi> siap bungkus teman-teman oh, iya. nah ada mobil sedan Bang Ivan mau ini yang ini dulu boleh boleh ini wajah lama, iya wajah lama. Kita tawarin oh. lagi ke teman Siap, mudah-mudahan harganya diturunin habis nih. Siap. Biar hmm. refresh lagi stoknya. Siap, 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 siap. Ada Mitsubishi Lancer Evo, Evo 3. Iya. Tahun. Nih kadang ada yang wah oh, em beneran Evo 3. Ya namanya Indonesia ya. Ya. Replika, replika. Ini kan produkan lokal, teman-teman. Hmm. Iya. Kalau yang dari Jepangnya ya mungkin bener Evo 3. Ya. Tapi kan ini mirip iya. mirip nih Evo 3 hmm. makanya disebut Evo 3 Oh teman -teman. gitu. Nah, ada nggak ada yang Hmm, oh, biasa. level banget. Kita harus sabar. Iya, mentang-mentang ah cuman beda-beda dikit, tapi namanya disamain. Eh, gini. Oh gitu ya. Kurang lebihnya. Iya. Tapi kan kita lebih lebih enaknya kita sebut Evo 3 Siap. Ini tahun berapa bang Irfan? 93. Tahunnya 93. Injeksi. Udah injeksi teman-teman. Iya. DOHC. Tenaga ya. lebih enak. Ya lebih responsif. Siap. Ini kondisi mesin sebenarnya mobil nggak ada masalah ini. Gak ada masalah. pro nggak ada masalah, tinggal gas. Tinggal gas. Ya. Mungkin belum ada jodohnya. Mungkin tayangan kali ini Insya Allah. Siap. Kondisi kaki-kaki gimana? Insya Allah udah diperbaiki dari segi ban semuanya AC. Kaki-kaki aman. Iya. Pelok juga udah ganteng, ban tebel-tebel. Iya. Udah setelan anak muda banget. Ya. Catnya dua kali. Ya. Rapi. Tapi rapi. rapi. Masih sama warna biru ya? Ya. Aslinya biru kan? Ya. Hmm, interior head trim. Iya benar. Manual transmisi. Iya manual benar. Hmm. AC-nya gimana? AC dingin. AC dingin. Ya. Hmm, mobil siapa pakai teman-teman? Hmm. Insya Allah pajak doang 2020. Pajaknya 2020. Nominal pajak satu juta. Enggak terlalu dalam juga. Iya. Silakan buat pajak yang anak-anak muda nih. Hmm. Yang baru naik ABG. 17 plus, 17 plus silakan. 17 plus silakan. Ya, asal ya. jangan 16 plus. <laughs> Ada Kenapa soal? ya 16 Enggak lah, ada 2016 ya nanti <laughs> kan. Ini <laughs> mobil apa siap pakai? Siap, ya. siap harga boleh. Uh, siap balapan teman-teman. Insya Allah. Berapa kita lapisin habisin lapas? ya? Habisin. Habisin apa sih? Jangan nego langsung apa? Habisin. 28 udah bismillah. 28 juta tapi masih bisa nego teman-teman. Warna -teman. <laughs> <aneh> kacau ini. <laughs> Dia kayak Kijang kemarin nih. <laughs> Percaya enggak? Kijang dihabisin kemarin. Maaf, ini cerita. Berapa? Kijang eh bukan Kijang, Corona. Ah. Uh. Corona saya habisin 23 Dijual berapa? Berapa? 19 juta Duh Dapet saya Depotnya teman-teman <laughs> Karena dia datang serius bawa duit Nah gitu kan. Kalau lagi embutnya bagus Mungkin kayak judi gimana sih pak? Asik Weh, Jangan disamain <laughs> kayak judi <laughs> <Maaf>. dong <laughs> Iya Rugi gak rugi Iya Tapi gimana ya namanya juga agak gitu lah Bener Ada Plus ada minus ya Siap Namanya juga jualan dua 23 tiga kemana datang sembilan 19 dikasih mas Oh Dapet jackpot ya teman-teman Nah mudah-mudahan di video kali ini Siap Mobil Lancer ini Harga dasar 28 bisa nego bisa Banyak enggak gitu aja Nah Kalau misalnya teman-teman nawar lagi di 26 26 belum Di atas 27 paling 27 paling ya Bismillah dah Pas. Bismillah. Langsung bungkus teman-teman 93 injection Mobil Insya Allah Buat anak muda Pas banget Buat mau ngelamar Atau mau PDKT sama cewek Wah sih Dijamin Pakai Kecupan Eh pakai apa ya Aduh jadi kesini kemana-mana ya enggak bercanda. Jangan terlalu kaku. Aduh. Jadi tadi tadi saya tuh. Jadi? Jangan, udah biarin uh. Aduh. Aduh, Aduh ente, aduh. Siap. Kita geser ke sebelahnya, Bang. Boleh, boleh. Ini masih ada sedan mewah, Honda. Ini kelasnya premium, teman-teman. Siap. Ini ada Honda Accord. Accord S86 PTIL manual. PTIL. Ya. Manual transmisi. Ya, kondisinya gimana, Bang? Eh tahun berapa nih? Ini 2002. 2002. Ah. Kondisi gimana? Kondisinya dari mobil ini mobil pakaian. Ah? Dari segi fisik kendaraan dirawat. Cakep banget nih. Velgnya juga ini cakep ya. Velgnya ganteng, betul. Catnya dingin. Cat bagus. Ya. Cat masih tipis, masih ngaleng. Ya. Interior rapi ya, masih ori nih. Siap. AC gimana bang? AC dingin pak. AC dingin. Ya. Mobil cakep banget nih buat nongkrong. Mobil enak nih suspensi senyap banget nih. Insya Allah. Ah mantap. Ya. Kondisi mesin aman. Mesin aman, semua kendaraan dari segi fisik ya. kendaraan nggak ada masalah. Siap. Warna juga jarang banget yang senpem begini. Ini namanya mas. Mas. Mas permata. Mas permata. Ya. <laughs> <laughs> Pajaknya gimana nih? Pajaknya ini pelatnya pelat Tasik Malaya. Pelat Tasik. Plat jet siap pajak 2018 pajaknya 2018 pajak per tahun 2200 pajaknya dua jutaan dua jutaan lah mati enam kali teman teman ya nominal hmm. pajaknya segitu berapa kali aja ini siap. kita sekarang harga pajak op harga pajak oh, jual apa adanya. Mudah. tapi dapat setirnya ganteng banget. dapatnya oh. Nardi teman-teman. Oh, setirnya. Wih, Cokup, ya? setirnya copot dulu kali boleh, itu. boleh bebas. Nah, <laughs> tapi <gak> ada gantinya <laughs> siapa tahu di sana ada ya. oh boleh. gantinya ya. tergada setirnya ini. siap siap. kita lepas berapa bang Irfan? di harga Baleno kayaknya ini. Hmm? 34. 34 juta. iya. harga Paleno kurang yuk. bisa dikit. nah. kode di dikit ya kode dikit astagfirullah langsung dikode kode teman-teman lempeng lempeng kali yuk belum lempeng eh ah belum, belum, berapa lempengnya lempeng, ya? lempeng abis, tiga tiga udah tiga dua yuk ah tiga bisa. dua setengah Bismillah dapat tiga puluh dua juta aja dapat akur VTIL tambahin lima ratus ya Allah waduh bang Ivan oh dari eh bensin kan PP kan belum oh, nggak di <tik> <Sumendang. tik> bisa pak Sumedang Sumedang silakan langsung bu Sumedang Garut nah silakan dua ribu dua mobilnya ganteng banget Siap. Kita geser lagi ke mana? Boleh, boleh. Oh. Siga. <risi> edit, edit. Edit tadi yang bini gua. nah, Bang Ivan. Siap. Masih ada lagi nih stoknya. Terakhir dua lagi nih. Oh, eh, cangkel. Eh, nantung ya. Oh iya, mohon maaf. Duduk dulu bentar. Sambil istirahat, teman-teman. Siap. Ini ada Nissan x -Trail. Nissan x trail ST. Tipe ST. Matic. Matic. 2500cc. Ya. Tahunnya? 2003. 2003. Nah, yang cari mobil gedongan, harga masih terjangkau. Ya. Ini cocok kayaknya, teman Buat eksekutif muda hmm. sama eksekutif tua boleh. Eksekutif tua. <laughs> yang usaha usahanya lagi mulai-mulai naik, naik, naik ya. Pakai ini cocok banget. Ya. Wow. Bensin bukan soal, tapi kenyamanan. Kenyamanan nomor satu. Masih. Iya. Kondisi metik gimana? Insya Allah nggak ada masalah. Aman. Aman semua AC pasti dingin ini. AC mak. dingin. Karena CC-nya lumayan tenaga Siap. juga kuat. Body masih cakep e, banget. Iya. Masih pada lempong. Buat yang hobi-hobi luar kotaan. Betul. Inilah. Nyaman banget. Kaki-kaki ya. aman. Insya Allah nggak ada masalah. Pelok juga ganteng. Mobil nyaman dari segi mobil. Insya Allah dah nggak ada kendala. Cuman Siapa? Pajak op 2019. Pajaknya op 2019. Satu Paj kali kaleng ya. Ya, dua juta lima ratusan pajak nilainya. Pajaknya dua jutaan. Ya. Per tahun. tahun. Ya. Mobil overall siap pakai. Ya, betul lah. uh, mantap nih. Gedongan. Berapa kita lepas? Mobil gedongan, saya buka 45. 45 juta. Masih bisa nego. 2003. Boleh, jangan banyak-banyak. Nanti saya <laughs> pingsan. Ya. <laughs> pingsan. Kalau teman-teman nawar di 40 40 belum. Berapa nih? Di atas 43. Di atas 43. Jangan ah masih di bawah. 42 yuk wajib. 42 yuk wajib. 42 belum. Ayo. Udah, biar adil. Biar enggak ada ini 43 empat bismillah. 42 500. Ini maksa. Ayo <laughs> 42 500 saya buat 43. biar dibungkus. 43 bismillah. 42 42 juta 500. 45. 45. Langsung bungkus. Ayo. Siap. <laughs> Langsung ke sini nah, cek unit ya, siap. Nah, ini di depan kita nih, sekarang wajah lama. Ada wajah lama, udah, kita tawarin udah, lagi ke teman-teman. Nah, kali ini insya Allah ada rezekinya, siap. Ini ada Kia Sepia, Kia Sepia Timor, Timor produk lokal, produk lokal tahun berapa? 98. tahunnya, 98. Ini berarti dewasa, ini so masih so, masih so. Tartu masih karburator teman-teman yes, ya so HC ya catnya baru catnya baru naik velg ring 18 velgnya ring 18 American style banget ya. ban buat, juga tebal-tebal. ya buat anak muda nih hmm. kondisi mesin Insya Allah mesin tidak kendala aman AC doang kurang dingin AC nya kurang dingin ya. interior rapi ya. di red trim ya body cakep masih pada lempeng banget siap ah ini pajaknya gimana plat Sidoarjo plat pajak Siduarjo. 2022 nilai pajak satu juta. lebih. Pajak 2022. Sari 3. Nah, pajak masih murah ya. Pajak murah karena Iyi ini dia. mobil tahun delapan. Siap. Dan CC-nya juga kecil. CC-nya kecil. 1.500 ya. Ya. Mobil lokal pula, nanti ya. pajaknya murah banget. Ya. Berapa kita kasih buat teman-teman? Di bawah 20 aja, belas juta Nah, di bawah 20 jutaan, teman-teman. Ya. Tapi masih bisa nego bisa buat beli bala-bala bakwan -bala, cireng boleh siap di tujuh belas juta yuk dapat yuk jangan itu di atas berapa deh. tuh Di belas setengah udah Bismillah tujuh nah, belas setengah ya. siap langsung bungkus, bungkus sama bungkus saja dapat biar refresh lagi stoknya sembilan nah. delapan ah mobil nggak jelek jelek AC aja kurang dingin ya. sama kalah di pajak dicek aja dua kali siap siap nah bang Ivan untuk stok yang di luar masih ada gak? sementara ini dulu ah. yang kita habisin. Siap. Mudah-mudahan habis dalam tayang ini Nah, mudah-mudahan di video ini banyak jodohnya. Amin. Biar stoknya bisa habis, Amin. ganti lagi, refresh lagi stok yang baru. Ya, biar tetangga bisa naik haji. Biar tetangga bisa naik haji. Benar-benar. Ya, mudah Berarti untuk info terbarunya nanti dikabarin lagi sama Bang ya, Farel. Pasti nanti kita wajib lagi main ke sini. Ya. Kita update stok lagi karena harganya menarik, teman-teman, murah-murah terjangkau ya. ya. Uh, pilihan unitnya juga macam-macam, teman -macam, ada mobil sedan, mobil keluarga, tiga baris ada ya. Tiga baris, empat baris ada. Mobil buat ke gunung ada. ada. Niaga ada, tapi udah out teman-teman. Ya, ya, iya. Siap. Oke, okay, Bang Ivan untuk stoknya udah kita bahas juga nih. Ya. Semoga video ini jadi bermanfaat buat teman-teman. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Siap. Ya. Uh, Mudah-mudahan Bang Ivan dan tim sehat-sehat selalu. Amin. Biar bisa ladenin teman-teman se Indonesia lagi. Sedunia. Sedunia. Siap. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah, langsung aja ke sini. Mau sambil cek kodam gratis sama Bang Ivan boleh banget. Curhat, curcol boleh. Curcol boleh. Oke, okay, <laughs> mungkin segitu dulu aja untuk update stok kali ini. Saya Rizky dan Bang Ivan pamit undur diri. Atau nuhun, sampurasun.